Kita beralih ke informasi lain, Presiden Jokowi hari ini mulai berkantor di Labuan Bajo untuk mengecek kesiapan akhir KTT ASEAN ke-42 yang akan diselenggarakan 9 sampai 11 Mei mendatang. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana beserta rombongan mendarat di Bandara Komodo, Labuan Bajo sekitar pukul 3:30 sore waktu Indonesia Tengah. Sebagai tuan rumah, Jokowi akan mengecek kesiapan akhir KTT ke-42 ASEAN. Presiden memastikan akan membahas khusus situasi politik dan keamanan di Myanmar. Ya, tinggal 2 hari lagi ya. Sudah siap. Semuanya sudah siap. Siap-siap. Siap semuanya. Hah? Enggak lah. Oh, sudah kemarin kita terakhir itu sudah habis Lebaran sudah kita cek, semuanya sudah siap. Artinya ini tinggal pelaksanaan. Udah.